ya. Kemudian semuanya sudah mengikuti protokol kesehatan. Jadi semua penumpang sudah mendapatkan rekomendasi juga dari pelabuhan asal, yaitu dari Pontianak, dan juga sudah mendapatkan kartu sehat. Artinya sudah melalui persyaratan-persyaratan semua diikuti. Kemudian selanjutnya nanti seluruh penumpang TKI ini ada penjemputan, ya, dilakukan penjemputan oleh Dinas Tenaga Kerja provinsi masing-masing dan juga sama BP2MI, ya, khususnya. Jadi langsung turun di pelabuhan, ini langsung dijemput oleh kendaraan darat menuju tujuan masing-masing.